Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Fir'aun, ini satu cabang masalah fiqih. Lau syakkal mutawaddi'u awil mubtasiru. Jikalau ragu oleh orang yang wudu atau orang yang mandi, fi tathiri udwin qabla al-faraghi min udhu'ihi aw ghuslihi taharu. Jikalau ragu oleh orang yang wudu, jadi ada orang wudu dan ada orang mandi. Jikalau ragu oleh orang yang wudu atau orang yang mandi, ragu dalam apa? Fi tathiri udwin, di dalam mensucikan anggotanya atau mandinya. Ini ragunya qoblal faragi, sebelum selesai. Sebelum selesai wudu, sebelum selesai mandi. Udah belum, udah belum, udah belum. Ya. Udah belum ya? Udah belum ya? Muka udah belum ya? Tadi aku lagi, dia lagi basuh tangan. Tadi muka udah dibasuh belum ya? Toharohu, maka dia sucikan. Artinya balik, lagi dia basuh tangan, tadi udah basuh muka apa belum ya? Kayak ragu-ragu dah. Balik ke muka, bersihkan tuh muka. Ya, apa? Basuh muka. Dia ragu-ragu. Wa kazama ba'dahu min fil wudhu'i. Dan seperti ini pula sesuatu yang setelahnya pada wudu. Sucikan pula apa yang setelahnya ya. Dalam wudu umpama apa? Umpama dia lupa dia ragu muka. Udah muka apa belum ya? Dia lakunya lagi basuh tangan. Ya. Udah muka belum ya? Kayaknya belum dah. Udah kan ya? Belum ya? Udah ya? Ragu dia. Kembali ke muka. Ya, basuh muka. Lalu setelah muka, basuh lagi seterusnya apa? Bukan dia ragu lagi di tangan. Tadi muka udah apa belum ya? Ya, umpama dia ragu di kaki. Ya. Dia ragu di kaki, umpama di kaki baru ingat. Di kaki baru dia ragu. Tadi muka belum, udah apa belum ya? Udah apa belum ya? Lagi dia basuh kaki. Nah, langsung dia kembali ke muka. Ya. Dan jangan sampai setelah muka dia kembali lagi ke kaki. Jangan. Jangan langsung ke kaki. Tapi, ya habis muka apaan? Paham? Nah, itulah tadi dikatakan wa kaza ma ba'dahu fil udu'i, dan seperti ini artinya dia sucikan juga apa yang setelahnya dalam udu. Au ba'dal faraghi min tuhrihi lam yu'assir, atau setelah selesai daripada bersucinya maka tidak memberikan pengaruh. Udah selesai wudu. Udah selesai wudu dia. Tadi kayaknya gua udah apa belum ya muka ya? Kayaknya belum dah, tapi udah. Kayaknya belum, udah ragu dia. Lam yu'assir, enggak beri pengaruh. Jadi kalau udah rapi, itu enggak beri pengaruh. Udah rapi, udah. Jangan dibahas-bahas lagi. Udah rapi, udah. Apanya udah rapi? Udah. Selesai. Udah selesai, udah. Ragunya udah selesai. Walau kana syakku fi niyyati lam yu'assir aidan 'alal auja'i. Dan jika kalau ada ragu itu pada niat, ragunya pada niat, lam yu'assir, maka itu tidak memberikan pengaruh aidon pula al-aujahi, atas pendapat yang lebih kuat. Ya.
kama fi syar'il minhaj li syaikhina, sebagaimana itu keterangan dalam syarah minhaj bagi guru kami, ya, Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Wa qala fihi, dan beliau berkata, Ibnu Syekh Ibnu Hajar, di dalamnya minhaj, qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'da al-fatihati wa qabla ruku'i annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghusli lazimahu i'adatuhu aw ba'dihi lam talzamhu. Qiyasu, qiyas, mengqiyas, menganalogikan, ya, menyamakan, ya, mengqiyas ma ya'ti, apa yang akan datang, fi syakki, tentang ragu, ba'da al-fatihati, setelah fatihah, ya. Jadi mengkias sesuatu yang akan datang pada masalah ragu, ya, pada ragu setelah fatihah wa qabla ruku'i, dan sebelum ruku. Annahu, yaitu, jadi anna khobar kiasu, yaitu law syakka, jikalau dia ragu, ba'da udwin, setelah satu anggota. Dia ragu setelah satu anggota, fi asli ghusli, pada asal membasuhnya. Jadi pada asal membasuhnya berarti apa? Semuanya. Kalau tangan, kalau muka, semuanya, enggak setengah-setengah. Lazimahu i'adatuhu, maka wajib mengulangi, mengembalikannya. Tadi umpama dia lagi di tangan, dia ingat tadi muka udah apa belum, ya? Kayaknya belum dah. Belum semuanya maksudnya. Kembali. Kembali. Au ba'dih, atau sebagiannya, lam talzamhu, atau sebagiannya. Sebagiannya maksudnya apa? Udah muka, sebagiannya umpama di sini. Ya. Dari mulut ke bawah kelupaan umpama. Segini doang, yang bawah kagak. Ini kan terus muka, tapi dia ragu, ini udah apa belum? Maka kalau begini, lam talzamhu, tidak melazimkan dia untuk kembali. Enggak wajib kembali, enggak usah kembali kalau begitu. Sebagian doang. Fal yuhmal kalamuhum al-awwalu ala syakki fi asli udwi illa ba'dihi. Maka hendaklah dibawa pemahaman kalam akan perkataan mereka al-awal yang pertama, law syakka ba'da udwin, ya, fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu, itu atas ragu pada asal anggota. Jadi law syakkanya itu ba'da udwin, pada asal anggota. Jadi kalau muka semuanya, ragunya tuh udah basuh apa belum? Udah basuh apa belum? Gitu. Lah ba'di, bukan sebagiannya. Sebagian muka umpama dari mulut ke bawah, ragunya di sini-sini udah, di sini gua ragu dah. Gitu. Jadi kalau sebagiannya itu enggak usah balik. Kalau semuanya balik. Ya, kalau semuanya balik, itu masih di dalam sholat. Kalau di dalam wudu, itu masih di dalam wudu. Nah, kalau udah selesai, udah. Udah selesai, udah. Nggak usah balik lagi. Wallahu a'lam bishawab, wa sunnah lil mutawaddi. Al-Fatihah.